Saya Mimi. Hai, saya Mus. Dan ini adalah rakan-rakan kami. Ada masalah ke? Saya cuba merancang jadual waktu aktiviti harian saya. Wah, bagus. Jadi apa masalahnya? Sebenarnya saya tak tahulah Mimi macam mana saya nak susun aktiviti mengikut pembagian masa. Oh, boleh saya tolong awak? Mestilah boleh. Mula-mula, awak mestilah tahu tentang empat bahagian waktu seharian yang berbeza. Mesti awak tak tahu. Mari kita belajar mengenali empat bahagian waktu seharian. Mio, mari kita tunjukkan Mus waktu secara pantas. Pagi, tengah hari, petang dan malam. Jadi bagaimana pula dengan aktiviti untuk dilakukan sepanjang hari, Mimi? Marilah kita menyanyi bersama-sama. Cuci muka, terus mandi, pakai baju, minum susu, pergi sekolah, suka hati. Ha, seronok pergi ke sekolah, kan? Ya, awak nak tahu apa yang kami buat pada tengah hari? Mari kita lihat. Tengah hari, lucing bunyi, balik rumah, jalan kaki, sampai rumah, makan nasi, perut kenyang, suka hati. Saya rasa mengantuk pula lepas makan. Takkanlah nak tidur pula, Mus. Petang nanti, kita keluar main, nak? Yeay! Waktu petang, turun padang, main bola bersenam, pancing ikan, tepi kolam, main guli, suka hati. Ha, apa pula yang akan kami buat pada waktu malam, ya? Apa kata awak cuba teka? Marilah kita sambung nyanyi. Balik mandi, makan malam, ulang kaji satu jam. Tengok TV, berus gigi, masuk tidur, suka hati. Ha, siap pun akhirnya jadual waktu harian saya. Wah, bagus. Jadi, apakah kebaikan mengamal jadual waktu harian? Saya tak pasti. Mari kita tanya Kiki. Kiki, awak tahu apakah kebaikan mengamalkan jadual waktu harian? Cikgu cakap kita dapat melatih mendisiplinkan diri dalam menepati masa. Keadaan ini membolehkan kita mengamalkan cara hidup yang lebih sempurna. Dapat mengelakkan amalan suka bertangguh untuk melakukan sesuatu tugas atau aktiviti yang lebih digemari dan mengabaikan pula aktiviti lain yang berguna. Kiki, cuba lihat ni.
saya sudah membina satu jadual waktu harian saya. Wah, bagusnya. Saya pun nak buat satulah. Hari ini hari apa? Lepas Ahad, hari apa ya? Sini ikut. Bukan, bukan. Cuba sini pula. Susahnya. Kan bagus kalau Mimi ada bersama kita. Ha, buat apa tu? Kami tengah cuba selesaikan teka-teki yang perlu disusun mengikut hari dalam seminggu. Masalahnya lepas Ahad apa ya? Saya tak tahulah. Mimi, tolonglah kami selesaikan. Ha, saya ada satu lagu untuk membantu awak semua mengingati semua hari dalam seminggu. Iya ke? Dah tentu seronok. Awak semua dengar betul-betul ya. Macam mana? Sekarang kamu semua dah ingat dah hari dalam seminggu? Kami masih tak berapa jelas lagi lah, Mimi. Mari kita nyanyi sekali lagi. Mari kita selesaikan teka-teki ni. Hari apa selepas hari Ahad? Isnin. Hari apa pula selepas Isnin? Selasa. Selepas Selasa hari apa? Hari Rabu. Selepas Rabu Jumaat ke? Bukan. Selepas Rabu ialah hari Khamis. Kemudian barulah Jumaat. Masih ada satu lagi hari. Mana satu lagi teka-teki ya? Selepas hari Jumaat ialah Sabtu. Jadi, hari di antara Sabtu dan Isnin ialah... Ahad. Bulan. Mus, boleh tak saya tahu bilakah hari ulang tahun kelahiran awak? Untuk apa pula? Saya nak catat supaya saya tak lupa hari istimewa awak. Oh, begitu. Ulang tahun saya pada 21 hari bulan 7. Ha? Bulan 7? Bukanlah, Mus. Bulan Julai lah. Julai? Maaflah, saya masih tidak mengenali nama bulan dalam setahun. Tak apa. Kita kan ada Mimi. Mesti dia boleh ajar kamu. Mestilah boleh. Dalam satu tahun ada berapa bulan? Tadi awak cakap awak lahir bulan 7 kan? Itu maknanya awak lahir pada bulan Julai.
Tapi kenapa ia tak dipanggil bulan 7 saja, Mimi? Itu kerana bulan Julai adalah bulan ke-7 dalam setahun. Jadi, berapa bulan sebenarnya dalam setahun, ya? Ada 12 bulan. Apa kegunaan bulan dalam setahun pula? Bulan merupakan unit waktu digunakan dalam kalendar, yang mana ia dihitung sama lamanya dengan jangka masa alam yang berkait dengan peredaran planet bulan. Jadi, kalau bulan tidak digelar 1, 2 atau 3, nama apa yang patut kita gelarkan pada bulan-bulan tersebut, ya? Kita mengenali bulan dengan Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November dan Disember. Oh, tapi susah saya nak ingatlah. Jangan risau, kita nyanyi sama-sama. Bulan pertama namanya Januari dan bulan kedua namanya Februari. Mac dan April bulan berikutnya. Mei dan Jun, mari Chan Mali Chan. Oh 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 Chan Mali Chan, oi oi Chan Mali Chan, oi oi Chan Mali Chan ketipung payung. Oh 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 Chan Mali Chan, oi oi Chan Mali Chan, oi oi Chan Mali Chan ketipung payung. Bulan Julai kemudian Ogos, datanglah September dan Oktober. November akhirnya Disember. 12 bulan dalam setahun. Oh 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 Chan Mali Chan, oi oi Chan Mali Chan, oi oi Chan Mali Chan ketipung payung. Oh 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 Chan Mali Chan, oi oi Chan Mali Chan, oi oi Chan Mali Chan ketipung payung. Oh 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 Chan Mali Chan, oi oi Chan Mali Chan, oi oi Chan Mali Chan ketipung payung. Oh 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 Chan Mali Chan, oi oi Chan Mali Chan, oi oi Chan Mali Chan ketipung payung. Awak dah boleh ingat nama kesemua bulan yang ada dalam setahun, Mus? Boleh. Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. Tada! Satu tahun! Wah, hebatnya! Mimi, pada bulan berapakah hari bapa disambut? Bulan Jun. Ini hari Wesak. Hari Wesak disambut pada bulan Mei. Yeay! Yeay! Kita semua cuti! Merdeka! 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 Ini hari kemerdekaan, kan? Ya, hari kemerdekaan disambut pada bulan Ogos juga. Ya, cuti! Ini sambutan hari jadi kawan kami. Tahukah awak bulan yang mana satu hari jadi awak? Saya dilahirkan pada bulan Julai. Bagaimana pula dengan awak? Jumpa lagi. Thank you.